P3 ini biasanya stok cewek-cewek cantik itu sangat banyak untuk dijadikan istri. Cweno resmi daftar di Partai Persatuan Pembangunan Kota Ambon sebagai bakal calon wali kota Ambon periode 2024-2029. Yan Cweno datang di Sekretariat Partai Persatuan Pembangunan tepat di Jalan Permi, Wai Hawang, Kecamatan Sandiwe, Kota Ambon kemarin dengan memboyong puluhan tim dan pendukungnya. Salam sejahtera, selamat sore dan salam untuk kita sekalian. Alhamdulillah, syukurlah bahwa pada hari ini sebagai calon wali kota kami, saya mendapat kesempatan Tuhan menganugerahkan kesehatan dan keselamatan sehingga saya bisa hadir di Sekretariat Tim Penjaringan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon tahun 2024-2029 di Partai Persatuan Pembangunan Kota Ambon. Ini adalah hari terakhir ya, saya mendaftar di partai-partai politik. Insya Allah saya bisa mendapat restu dari Partai Persatuan Pembangunan untuk bekerja sama membangun kota Ambon yang sama-sama kita cintai. Saya kira Partai Persatuan Pembangunan dengan saya sejarahnya sangat panjang. Kita berjuang baik calon wali kota maupun calon gubernur, pernah kita terus bersama-sama. Insya Allah ini akan terus berlangsung di tahun 2024 ini. Kawan-kawan sekalian, setelah saya pakai baju hijau dan songkok rasanya seperti surasa P3 begitu. Ya, insya Allah ini tanda-tanda baik.